نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Muslimin, saudaraku, sidang jemaah Jumat, rahimakumullah. Mari kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbilalamin. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua. Dapatlah kita hadir di rumah Allah ini untuk salat fardu Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Jumat kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah agar dilimpah curahkan kepada nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak ucapan salawat, insyaAllah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat, rahimakumullah. Judul khutbah yang ditetapkan oleh pengurus Masjid Agung Istiqamah pada hari ini adalah pesan kemanusiaan Rasulullah di bulan Zulhijjah. Ketika kita ingin tahu apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulhijjah ini, kita bisa rekam saat beliau menyampaikan khutbah
di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah di lembah Uranah, dan juga ketika beliau menyampaikan khutbah di tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha di tahun ke-10 Hijriah bersamaan dengan 632 Masehi. Apa pesan-pesan kemanusiaan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah itu? Terlebih dahulu beliau membuka khutbahnya, apa kata baginda Rasulullah? Wahai manusia sekalian, kalian dengarkan perkataanku ini baik-baik, karena bisa saja setelah ini aku tak lagi bertemu dengan kalian seperti sekarang ini. Wahai manusia sekalian, tahukah kalian hari ini hari apa? Ini adalah hari yang suci. Tahukah kalian semua hari ini bulan apa? Ini adalah bulan yang suci. Tahukah kalian sekarang kita berada di tempat mana? Sambil menunjuk Rasulullah ke Mekah Al-Mukarramah, kita sekarang berada di tempat yang suci. Lalu apa kata baginda Rasulullah? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, anggota tubuh kalian suci buat kalian seperti sucinya hari ini. Apa makna ungkapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Maknanya adalah pesan-pesan kemanusiaan bagaimana kita menjaga persaudaraan. Kita mesti jaga. Apa yang kita jaga? Kehormatan saudara kita. Kita mesti jaga darahnya. Kita mesti jaga anggota tubuhnya. Kita tak boleh semena-mena. Berbuat zalim. Manakala kita berbuat zalim, maka kezaliman itu nanti bakal menjadi kegelapan buat kita di kampung akhirat. Urusan darah, kita tak boleh sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin. Kapan kita boleh menumpahkan darah kaum muslimin lalu dia terbunuh? Apabila tiga perkara yang ia lakukan, kata baginda Rasulullah. Apa yang tiga itu? Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Halal darah seorang muslim untuk kamu tumpahkan lalu terbunuh kecuali salah satu tiga perkara. Apa yang pertama, kata baginda Rasulullah? Al-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina, itu halal ditumpahkan darahnya untuk dibunuh. Dengan cara gali lubang, masukkan dia ke dalam lubang, lempar sampai mati. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, dia membunuh orang tanpa sebab, tanpa kebenaran, maka dibalas bunuh. Itu namanya kisas. Lalu apa yang ketiga? Wattariku lidini, orang yang murtad dari agamanya. Maka di luar tiga perkara ini, kita tak boleh semena-mena terhadap saudara kita. Kita tumpahkan darahnya lalu kita bunuh, ini perkara besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin bil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang muslim tanpa orang muslim itu membunuh orang lainnya atau berbuat kerusakan di muka bumi, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Bahkan apa kata baginda Rasulullah? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la zawalud dunya ahwanu indallah
min qatli rajulin muslim. Apa maknanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hancurnya dunia dan segala isinya lalu berkeping-keping tinggal puing, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Tapi sekarang apa yang terjadi? Rasa persaudaraan telah menipis. Kita lihat kepada sebahagian orang, bukan tetangganya yang dia bunuh, tetapi dia bunuh emak ayahnya. Kadang-kadang orang tua membunuh anak-anaknya. Kaum muslimin saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah, dalam rangka menjaga harta benda saudara kita, maka dalam Al-Quran pun diatur oleh Allah, kita tak boleh sembarangan mengambil harta benda saudara kita. Betapa banyak orang hari ini berkelahi gara-gara sempadan. Tanahnya tambah hari tambah besar ukurannya, seolah-olah panjangnya bisa berjalan. Ada tanah hari ini berlipat-lipat suratnya. Ini tak boleh. Siapa yang melarang? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran diatur oleh Allah, dalam surah Al-Ma'idah juga ayat yang ke-38, wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, dia ambil harta saudaranya, potong tangannya. Begini Islam menjaga perasaan kemanusiaan. Begini Islam menjaga persaudaraan. Itu pula lah hikmahnya ketika Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih anak semata wayangnya ketika itu, Ismail. Ketika itu sudah tertelentang, perang panjang sudah di atas leher. Ketika akan disembelih, Allah ternyata hanya menguji cinta kepada siapa Ismail. Ternyata dia cinta kepada ayahnya, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Kepada siapa Ibrahim cinta? Ibrahim cinta kepada anaknya, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Allah hanya menguji. Tak boleh membunuh manusia. Yang dibunuh itu hewan dengan cara disembelih, itu pun diatur dengan sedemikian rupa. Tapi ada hari ini orang membunuh saudaranya lebih dahsyat daripada tukang sembelih ketika menyembelih seekor hewan dengan tata caranya. Muslimin saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apalagi pesan kemanusiaan di antara sekian banyak pesan yang Rasul sampaikan? Rasul menyuruh umatnya ini agar bagaimana menjadi orang amanah. Karena ketika kita diberikan amanah, ini hajat hidup orang banyak. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah di dalam khutbahnya. Allah Ta'ala juga menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 58. Apa kata Allah? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu, apa yang disuruh oleh Allah, untuk menunaikan amanah kepada si pemiliknya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila diletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tunggu kehancurannya. Iza tuyi'atil amanah fantaziris sa'ah. Kalau amanah sudah disia-siakan, hancurlah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang amanah, khatib teringat kepada seorang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau dimasukkan oleh ahli ilmu urutan khalifah nomor 5, walaupun sebenarnya cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, tapi dimasukkan beliau urutan nomor 5. Bagaimana amanahnya seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz? Kaum muslimin, beliau lahir tahun 60 Hijriah, wafat tahun 101 Hijriah. Umurnya cuma 41 tahun, kurang lebih.
dan beliau diangkat menjadi pemimpin untuk diserahkan amanah ke pundaknya. Umur 35 tahun, masih muda. Dan beliau memimpin taklah lama. Berapa lama beliau memimpin? 717 Masehi sampai 720 Masehi. Tapi tak genap 3 tahun. Berapa lama cuma beliau diserahkan amanah oleh Allah? 2 tahun 5 bulan 5 hari. Lalu sekarang pegawainya tuh yang bertanya ke dia, apa kabar Tuan Khalifah? Mendengar pertanyaan ini, Umar mematikan lampu lilin yang menerangi dia dan pegawainya itu. Lalu setelah lampu lilin ini dia matikan, dia pergi ke belakang. Mengapa dia pergi ke belakang? Mencari lilin yang lebih kecil. Dia pasang, dia letakkan. Apa katanya kepada pegawainya? Ulangi lagi pertanyaanmu. Bagaimana kabar Tuan Khalifah dan keluarga? Alhamdulillah, aku sehat, istriku sehat, anak-anakku sehat. Ada lagi? Tak ada. Maka pegawainya tadi pun pulang. Begitu keluar istana, berjalan-berjalan sampai ke depan, terpikir oleh pegawai tadi. Apa yang dia pikirkan? Umar tadi kok menukar lilin? Dia penasaran. Dia ingin tahu apa penyebab dia balik kanan, dia mohon bisa diterima lagi walau sebentar. Setelah diterima oleh Umar, lalu apa katanya? Khalifah, ya, ada satu pertanyaan lagi, tolong kasih waktu. Apa itu? Tadi Tuan Khalifah kok menukar lilin? Umar dengan diplomatis menjawab, karena pertanyaan engkau tadi pertanyaan urusan diriku, urusan istri dan anak-anakku, dalam kurung urusan keluargaku. Sementara waktu pertanyaan itu engkau berikan, aku memakai lilin negara, aku memakai lilin rakyat, haram hukumnya kupakai lilin itu. Sementara pertanyaanmu urusan keluargaku, karenanya kupadamkan, kuambil lilin pribadiku, kunyalakan, baru kujawab pertanyaanmu. Karena pertanyaanmu urusan pribadiku, maka yang kupakai lilin pribadiku. Mikul amanah yang sangat luar biasa. Makanya tak perlu berlama-lama, cukup 2 tahun 5 bulan 5 hari. Negeri yang 8 kali lebih besar daripada Indonesia berubah wujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين عامة اللهم اكتب الستر والسلامة والعافية علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة